ada sesiapa yang nak bertanyakan soalan secara lisan, ruang masa yang ada ni saya persilakan. Sementara tu saya akan kembali ke tweet yang saya kepilkan di atas untuk saya semak kalau ada soalan yang saya terlepas. Okey, ada satu soalan. Ya, Ustaz. Kalau situasi betul-betul meruncing, di saat tu misal kata memang dua-dua pihak memang dah ready to fight, apa pengaman? Okey, yang tadi mungkin Aizat dah terang pengaman akan tunggu arahan. Tapi kalau katakan ada tak special situation yang membenarkan pengaman ambil tindakan on the spot? Oh, sebenarnya tak ada, Ustaz. Tak ada. Tak ada. Okey. Di level kita ni, di pasukan yang dah diatur gerak tu tak ada. Apa-apa tunggu di itulah, kita tunggu arahan daripada HQ lah. Dan memang konsep dia apa-apa Roger. Tunggu Apa-apa dulu eh. Roger. Okey. Okey. Okey, sekejap saya tengah tengok kalau ada soalan-soalan lain yang terlepas. Bila kita dah buka ruangan ni ramai malu-malu pula tanya, nak saya nak tanya secara verbal, secara lisan. Nah, tadi ada dua tiga orang minta. Ni kita dah buka sebab awal-awal tadi kita takut ada gangguan pada teknikal. Okey, beza tugas pemerhati dengan pengaman. Okey, pemerhati saya dah cerita tadi juga sebenarnya. Pemerhati ni memerhati konflik. Maknanya di kawasan sepengetahuan saya, kawasan tu masih lagi ada konflik berlangsung antara dua atau tiga pihak. Dan tugas dia diarahkan oleh PBB untuk memerhati. Dan maknanya dan juga bila pengaman pula, maksudnya pengaman adalah untuk mengekalkan keamanan. Itu je beza dia. Memerhati dan juga mengekalkan keamanan. Satu benda konflik sedang berlangsung, satu lagi konflik telah berlangsung dan keamanan telah dicapai, dan dia perlu mengekalkan keamanan tu. Ini soalan saya lah, sementara saya tunggu soalan-soalan lain yang masuk. Saya baru teringat nak tanya soalan ni sebenarnya. Silakan, Ustaz. Boleh tak dalam apa dalam apa-apa keadaan Malaysia secara bersendiri hantar tentera tanpa maknanya tanpa diminta oleh UN? Benda ni boleh berlaku ataupun tak sepengetahuan Haizat lah, sebab kita tak perlu masuk terlalu mendalam. Sebab ni isu-isu dalaman negara juga tak boleh dibincangkan dengan begitu terbuka. Tapi atas pengetahuan yang Haizat tahulah, boleh tak Malaysia ni tiba-tiba out of where hantar je askar? Kita diplomasi pertahanan kita adalah pertahanan, Ustaz, bukannya ofensif. Satu lah nak cakap. So saya harap tu boleh menjawab soalan lah. Tapi kita ada juga di luar UN kita pernah hantar. Contohnya dekat Filipina, kita ada International Monitoring Team, IMT. Tim memerhati, saya tengok bahasa Melayu macam mana, apa maksud dia, IMT. Dah berapa siri dah dekat sana, pegawai dan anggota yang ditempat kat sana untuk menjadi mediator antara kerajaan Filipin dengan MILF, tak salah saya, MNLF atau MLF di Mindanao tu. Tapi itu semua pun bukannya kita hantar sendiri, tak. Kita tak hantar sendiri. Maksudnya ada jugalah diberi kebenaran oleh negara tuan rumah, ada juga clearance daripada UN ataupun sebagainya. Dan, selain daripada tu, kalau nak rakyat Malaysia nak tahu juga, Bosnia ni yang kita pernah hantar tahun 95 dulu, selain daripada di bawah panji-panji PBB, kita juga pernah hantar dekat Bosnia tu di bawah panji-panji NATO. Selepas UNPROFOR, iaitu United Nations Protection Force, dibubarkan, NATO ambil alih di kawasan Bosnia tu, Bosnia Herzegovina. Di bawah masa tu mission dia ada dua nama, satu I4 dan juga S4. Saya lupa penuh dia apa, dan juga K4. Tapi masa tu memang kita pengaman di bawah NATO lah, bukan di bawah PBB. Dan kita diletakkan di situ sebab rakyat tempatan dah percaya yang pada rakyat Malaysia, dan kita kekal berada di situ selepas, walaupun selepas UNPROFOR dibubarkan, NATO ambil alih untuk mengekalkan keamanan kat sana, dan kita kekal berada di sana. Sampailah tamat tahun 98, tak salah saya, 98 atau 97. Okey. Ini soalan bahasa yang kebanyakan masa digunakan tentera di sana lah, di Lubnan ataupun di Bosnia. Kalau di Lubnan mungkin bahasa Arab lah.
Di Bosnia saya tak pasti bahasa-bahasa Bosnia bahasa apa. Tapi kebanyakan masa tentera pengaman kalau berkomunikasi dengan orang tempatan akan guna penterjemah ke ataupun biasanya sebelum dihantar tu dah diajar asas bahasa negara yang akan dihantar ke macam mana? Dari segi untuk tujuan komunikasi. Macam dekat Lumnan tu kita dah asas, at least tahu nak cakap Arab, Kaifaluka. Tapi Arab dekat Lumnan ni bahasa dia pelik sikit, dia punya logat dia, logat Arab Barat kan. Dia tak, saya tak tahu lah pengaruh dari mana. Kata, sebab dia macam ada bercampur sikit dengan Perancis, sebab dia pernah dijajah Perancis kan, Arab dia tu. Dia, tapi saya asasnya kita tahulah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sebab bahasa sama lah kan. So negara lain kena belajar lah Assalamualaikum tu. Lepas tu Kaifaluka. Lepas tu last kali akhirnya cakap bahasa Inggeris lah, Inggeris. Lepas tu dia akan jawab la 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 la, kita tak boleh apa lah, kita dia tak faham lah kan. Jadi la tu tak boleh kan, kalau je naam Inggeris. Lepas tu kita cakap Inggeris dengan dia. Dah alhamdulillah, kebanyakan rakyat Lumnan ni dia celik Inggeris sikit. So walaupun bapak tak faham, dia akan panggil anak dia macam tu. Akhirnya Inggeris juga lah yang kena gunakan. Okay. Ada beberapa soalan yang rupanya saya terlepas. 5-6 kali belik baru dia keluar soalan ni. Satu soalan, ni soalan selingan lah saya ingat. Katanya kat sini kawan sekolah lama. Bila nak balik Bandar Penawar? Ai PKP je kat dia. Habis PKP insya-Allah sampai mana-mana. Okey. Okey, soalan yang lain, bolehkah anggota buat apa-apa rakaman contoh IG story, feed Facebook ataupun mungkin kalau kat Twitter sekarang dia ada feed. Ni saya ingat masa tempoh bertugas lah kot, masa boleh ke? tempoh tugas sebenarnya tak boleh Ustaz. Apa-apa even even dekat Malaysia pun sebenarnya tak boleh. Pakai uniform kan. Ada bersama senjata lah, lebih lagi uniform ni kadang-kadang kita terlepas pandang, terlepas pandang juga. Cuma bila dengan senjata tu memang kita ambil tindakan serius lah. Dan lebih lagi bila dia berada kat sana, dia post lah gambar dia. Kalau pakai, orang tahu dia berada di sana kan. So tak perlu lah dia nak letak benda-benda yang tak sepatutnya di medsos. Dia dia kena Yes, kawal lah. Bukan kawal lagi, tak boleh terus sebenarnya. Okay, baik. Okay, ni soalan yang baru juga masuk. Pengaman PBB ni sampai bila? Adakah sampai negara stabil ataupun sampai UN menilai keadaan tu stabil ataupun bergantung pada negara tuan rumah sendiri? Kalau kita tengok daripada sejarah, saya saya paling dekat saya boleh cerita Bosnia lah, sebab saya pun pernah sampai sana, saya pun pernah borak ke sana lah kan. So akhirnya bila satu perjanjian pendamaian tu dah berlaku antara dua pihak atau tiga pihak yang bertelagah, dan UN tu sendiri lah, PBB tu menilai oh kawasan tu dah boleh, dah boleh di apa nama, dah boleh, dah boleh berdiri dengan sendiri tanpa perlu pengaman. Dan masa itulah baru lah orang kata mandate tu di dibubarkan. Okey, dibubarkanlah kawasan apa ni, misi misi tu. Contohnya macam dekat ni lah, macam dekat Bosnia tu, UN dah menilai tempat tu sebab perjanjian dah sign, okey, antara Serb dan juga Bosniak. Okey, boleh bina bernegara, lepas tu ada sempadan negeri, sempadan wilayah masing-masing. Okey. Dan UN pun dibubarkan. Tapi NATO pula berubah pandangan lain masa tu. Mungkin dari sudut geopolitik lah berbeza kan. NATO cakap kita perlu terus berada dekat sini. So bawah NATO pula. Lepas tu Malaysia pun dijemput sekali, pun Malaysia masuk juga dalam tentera pengaman NATO dekat Bosnia. Saya rasa sampai sekarang ada lagi saya pengaman NATO dekat Bosnia tu. Cuma Malaysia dah tak join lah. Okay. Ini soalan yang baru masuk. Ada yang ni mungkin saya minta maaf lah kelemahan sebagai tuan-tuan tanah malam ni, kita terpaksa buat sampai 4 kali. Tapi minta Haizat tak keberatan lah untuk ceritakan balik sebagai menjawab soalan ni nanti. Okay, satu soalan ni, negara mana yang Malaysia first hantar sebagai pengaman? Kemudian lebih kurang lah pada pengetahuan dah berapa kali kita ni terlibat sebagai pengaman. Okay, yang ni untuk recap balik je lah apa yang kita dah cerita dalam session yang awal tadi. Okay, soalan yang ketiga ni, ada tak apa-apa tindakan yang diambil pada tentera pengaman sekiranya dia mengambil tindakan tanpa arahan? Terus dihantar balik ataupun dikenakan tindakan tata tertib dulu di sana ataupun bawa balik baru kena tindakan kat sini? Okay, saya pergi soalan pertama dulu lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, okay, puan-puan pendengar,
Malaysia ni dah ada dah di dipercayaan oleh dunia untuk menghantar tentera pengaman sejak tahun 1960 lagi, iaitu 3 tahun selepas Malaya merdeka. Masa tu belum wujud Malaysia lagi, masih lagi Malaya. Tahun 1960 hingga 63, tak silap saya. Masa tu alhamdulillah Malaysia terpilih untuk menghantar tentera pengaman pertama di Congo. Masa tu adalah beberapa, saya pun tak ingat berapa berapa peribatan anggota yang terlibat kan. Selepas tu lepas di Congo, kita juga pernah hantar dekat Cambodia. Masa tu dan juga Somalia yang cerita Black Hawk Down tu, kalau semua tahulah kan Black Hawk Down tu bagaimana pasukan 19 Melayu, 19 RAFD berjaya menyelamatkan tentera US yang kapal helikopter terhempas tu. Seterusnya di Bosnia, di bawah dinamakan UNPROFOR, dan yang paling terkini ni Bosnia lah. Eh sorry, Lebanon lah, UNIFIL. Dan untuk yang tindakan tu bergantung pada kesalahan tu lah. Kalau berat, beratlah dia punya hukuman dia. Kalau ringan, ringanlah hukuman dia. Itu je saya boleh jawab. Ni kalau boleh jawab, kalau tak boleh kita skip. Yang paling berat tu mungkin kita sendiri boleh bayang lah apa tindakan paling berat dihadapkan ke mahkamah tentera dan sebagainya. Tapi biasanya lah kalau denda yang ataupun hukum, bentuk hukuman yang paling ringan ni kebiasaannya macam mana? Yang ni saya agak berminat tahu sebenarnya. Sebenarnya bukan berlaku dekat apa di misi pengaman pun, dekat Malaysia pun kita banyak kali kan benda ni anggota jatuhkan hukum. Kalau saya, bagi saya paling ringan tu hukuman kawat lah. Itu dah paling ringan lah bagi saya. Ataupun diberi amaran. Diberi amaran. Amaran lah paling paling ringan pun. Baik, baik, baik. Okey. Saudara Azam tadi ada minta untuk jadi speaker. Saya ingat mungkin ada soalan kot nak tanya tu. Silakan. Dan bagi yang lain pun untuk tempoh akhir ni sebelum kita habiskan 10.45, ruang ni saya buka. Untuk kalau siapa-siapa yang nak tanya secara lisan, boleh minta untuk jadi pembicara dan saya akan luluskan. Azam, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz sebab bagi saya jadi speaker. Okey, soalan saya yang salam pertama. Assalamualaikum Tuan Aizat. Ya, salam Tuan Azam. Silakan. Soalan saya yang pertama, awek Bosnia dengan Lubnan lawa-lawa ke tak? Yang kedua, apa standard senjata yang kita gunakan untuk tentera Lubnan, tentera pengaman dekat sana? Terima kasih. Soalan pertama tu tak secantik apa ni wanita Malaysia lah. Itu je lah saya jawab. Lepas tu soalan kedua tu standard issue lah. Kalau kita tahu standard issue, standard issue tentera Malaysia. Itu je lah. Sekurang-kurangnya yang tu dihantar ke sana. Soalan kedua tu mungkin tak boleh nak dibincangkan secara umum kot dari segi persenjataan. Tapi semua tahu, kalau okay, yang tahu, tahulah. Hashtag YTJT lah. Okay. Okay, ni soalan daripada mata dari mata sebagai anggota tentera sendiri, perlu ke Malaysia laksanakan program latihan latihan ketenteraan lah, maksudnya seperti mana di Korea Selatan ataupun di Singapura menggantikan PLKN? Dari pandang peribadi saya, satu keperluan. Cuma kita tak ada keadaan yang sangat memerlukan untuk semua rakyat Malaysia memegang senjata. Sebab paling kurang pun sebenarnya kalau rakyat Malaysia ni kalau betul berminat kan, saya tengok memang ramai orang berminat kan. Kata kalau kena hantar ke Palestin aku sanggup sebenarnya. Bolehlah pergi ke mana-mana regimen 500 yang terdekat. Dia panggil kalau di Johor 501, kalau di Perlis 504, di KL 515, di Sabah ni ada 2, 507 dan 516. Askar Watania, silalah ke sana mendaftarkan diri. Yang risau umur tak ada limit, silakanlah ke sana. Itu je lah saya boleh jawab. Okay, soalan yang agak baru juga masuk. Ada lagi tak pengaman yang dihantar ke Kongo? Oh, tak ada. Dah tak ada. Kongo dah tak ada. Cuma tak pasti, saya tak tahu kalau pemerhati itu ada ke tak, tapi pengaman dah tak ada. Tak, macam saya cerita tadi, yang pengaman yang ada cuma yang terakhir adalah Lumnan lah. Yang terkini dan yang masih berjalan. Yang lain semua dah balik lah. Okay.
ada lagi baki 3 minit. Kalau ada sesiapa yang masih nak masuk untuk tanya soalan Syarizan, kalau tak kita akan wrap up dan kita akan buat kesimpulan lah, kesimpulan lebih kurang sebab kita habiskan sesi malam lah. Satu, dua, tiga, okay, tak ada. Okay, jadi kalau boleh minta Azad bagikan sedikit kesimpulan dan mungkin juga nasihat untuk rakyat Malaysia yang mendengar pada malam ni. Dan insyaAllah kalau kalau Tuan Hariri kita ada buat rakaman, saya akan minta tak daripada dia rakaman dan mungkin pesanan ni akan sampai jugalah bagi yang yang mendengar rakaman ni nanti insyaAllah. Assalamualaikum tuan-tuan pendengar semua. Okey, tuan-tuan rumah, Ustaz Faiz. Sebenarnya kita berbalik pada tajuk space kita malam ni lah, sebenarnya peranan Malaysia sebagai pengaman. Saya harap semua yang mendengar ni berjaya memahamilah apa sebenarnya peranan Malaysia sebagai pemakai ataupun pemegang panji-panji PBB di mata dunia. Dapat menjawablah persoalan bagaimana Malaysia melaksanakan tugas, apa sebenarnya tugas Malaysia kat sana dan sebagainya. Cuma minta maaf, saya minta awal-awal cakap bukan saya kata tak boleh komen berkenaan Palestin Israel. Cuma kita pengaman Malaysia di Lubnan memang tiada kaitan langsung dengan konflik Israel dengan Palestin. Itu je saya boleh cerita. Kalau tuan-tuan berharap pada jawapan kepada soalan tu, jawapan kepada soalan tu bahawa apa sebenarnya kita boleh buat untuk Israel dengan Palestin, saya cuma boleh jawab kita hantar ke Lubnan, tu je lah. Tiada lebih dan tiada kurang. Semuanya bergantung kepada keputusan antarabangsa. Kalau satu hari nanti ada rezeki, Alhamdulillah, ramai negara yang menjadi anggota PBB menyokong untuk meletakkan pengaman di antara konflik Israel Palestin, insyaAllah lah kot. Masa tu kita dapat peluang. Kita pun bergantung. Kita tak tahu. Cuma saya minta maaf pada siapa yang bertanya konflik Israel Palestin, Israel Palestin tu, saya angkat tangan bawah lah. Benda tu di luar jurisdiction dan juga bukan tugas Malaysia sebagai pengaman di Lubnan. Saya harap boleh menjawab soalan. Okey, ya, itu je lah kot, Ustaz. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ni, kita harap kita sebagai rakyat Malaysia boleh ambil pengajaran lah daripada peranan kita di luar negara, macam mana kita ni dikenali dengan Malaysia baik di luar negara dan sebagainya, sehingga membolehkan kita pergi beberapa kali dijemput sebagai pengaman di negara-negara yang bergolak. Jadi terima kasih banyak pada saudara Haizat yang sudi bersama dengan kita pada malam ni, berkongsi kisah, berkongsi pengalaman beliau sebagai bekas pengaman. Mungkin 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 belum boleh panggil bekas kot, mungkin lepas benda pada ni akan dipanggil petugas lagi kot, Aizat. Saya kalau diberi peluang saya terima, kalau diberi arahan saya terima je lah, kita perlu arahan je. Baik, baik, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak saudara Aizat yang sudi berkongsi, dan lagi sekali saya minta maaf pada yang mendengar pada malam ni kalau mungkin perbincangan malam ni dia tak sepanas beberapa hari yang lepas. Salah satunya kerana ini sesi yang keempat yang terpaksa dibuat kerana kita ada masalah teknikal pada sesi yang sebelum-sebelumnya pada malam ni. Tapi Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, dan insyaAllah untuk kali yang akan datang, memandangkan ini satu topik yang agak hangat juga diperkatakan, terutamanya di Facebook lah, di Twitter ni kita kurang tengok benda ni. Banyak orang bila sebut tentang Zionisme, sebut tentang Israel dan sebagainya, pasti yang akan kaitkan dengan teori-teori konspirasi Illuminati dan Freemason dan sebagainya. Jadi saya sedang usahakan satu tarikh, dan kita akan minta penulis buku Mencabar Teori Konspirasi, saudara Ibnu Jawi ataupun saudara Khairi Ashraf nama betul dia, untuk buat sesi reruang. Jadi bolehlah siapkan soalan, siap-siap nak tanya apa pasal significant Freemason Indonesia ke dan sebagainya. Siapkan soalan, siap-siap. Tarikh akan diberitahu insyaAllah. Dan terima kasih atas sokongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.